Guna meningkatkan pelayanan servis kendaraan roda 4 atau mobil kesayangan, Honda Surabaya Center HSC menambah kapasitas bengkel body repair. Bengkel body and paint HSC ini berada di pergudangan Gedangan Permai Blok A3 sampai A6 Magersari, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Direktur HSC Wendy Miharja mengatakan, bengkel ini merupakan pengembangan dari bengkel body repair yang ada di kantor HSC Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Pengembangan ini membuat kapasitas kami bertambah, karena total ada sekitar 20 bay tambahan, kemudian 2 spray booth, kemudian ada 1 final inspection. Kapasitas per bulannya bisa lebih dari 100 unit pastinya. 375 unit tambahannya kapasitas per bulan. Jika di bengkel HSC Basuki Rahmat memiliki kapasitas 125 unit kendaraan perbaikan per bulan, sehingga untuk di Sidoarjo ini memiliki kapasitas hampir 3 kali lipat. Nah, jadi total bisa sampai dengan ada yang di sana bisa sampai 500 unit perbaikan dalam 1 bulan. Sedianya, bengkel di Sidoarjo ini telah beroperasi sejak 2015. Namun belum seluas yang saat ini. Hingga tahun 2024, lokasi semakin luas dengan kapasitas perbaikan mobil hingga 375 unit per bulan. Karena kami juga menerima customer-customer yang sudah beli dan kemudian mobilnya rusak atau cacat atau kecelakaan, accident atau baret, dan kami juga bekerja sama dengan beberapa asuransi. Diakui Wendy, rata-rata jenis layanan perbaikan dari konsumen adalah kerusakan cat atau baret. Dengan penambahan bengkel di Sidoarjo ini akan semakin mempercepat masa tunggu perbaikan. Andi Hasana melaporkan.